Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau. Ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, "Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, 'Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu.' Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, 'Tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung.'" Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkanlah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka,
berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkanlah kepada yang paling di muka. Apabila Esau, kakakku, bertemu dengan kau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu, jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kamu. Begitulah diperintahkannya, baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah, aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab kau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging
yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya.